Yeah.
Sin narse suoi chi compula tao drome uli malapa. Ya, kepada Bapak Riwoyo.
untuk memberikan sambutan dalam rangka acara Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-74 ini. Kami dari keluarga besar Sinasel Solo Magelang diundang oleh keluarga besar Paguyuban Wong Magelang, yang mana dalam rangka memperingati HUT RI. Ada kepada Bapak Riwoyo waktu dan tempat kami aturkan. Terima kasih. Merdeka! 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 Terima kasih atas ini. Bapak dan Ibu semua, mudah-mudahan dengan adanya ini terhibur ya Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyyu wa ba'du. Yang kami hormati sohibul bait atau penitua rumah Bapak Heri Saifuddin, terima kasih atas kesediaannya untuk memberikan waktu dan tempatnya. Yang kami hormati para tokoh masyarakat setempat, yang saya hormati pula jajaran Polres Sawangan, Pak Kapolres dan beserta jajarannya, yang saya hormati pula tim dari Sinar Siswa Magelang yang diketuai oleh Bapak Muhammad Hilal. Terima kasih atas waktunya juga berkenan hadir untuk memeriahkan dalam rangka acara 17 Agustus 1945, dan pada hari ini kita merayakan dan menyambut ya. Dan yang saya hormati pula Bapak dan Ibu sekalian, para hadirin dan hadirat, tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdir saya. Dan tak lupa kita sampaikan salam serta salam kejunjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat-sahabatnya, sampai kepada umatnya yang senantiasa mengikuti acaranya, dan mudah-mudahan kita termasuk mendapat syafaatnya di yaumil akhirah nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya pada siang hari ini kami sebagai ketua panitia dalam rangka acara 17 Agustus ini, 17-an, dan sebagai ketua Paguyuban Magelang, kami bertekad ingin menghibur Bapak Ibu sekalian, dan mudah-mudahan apa yang kami adakan di sini menjadi suatu hiburan yang bahagia, mudah-mudahan ya. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada sesepuh Tobini Sepuh dan para donatur yang telah mendukung acara ini bisa terselenggara dengan baik, dan mudah-mudahan tidak ada kapok-kapoknya ya, dan jangan kapok-kapok. Mudah-mudahan di acara-acara selanjutnya kita bisa diadakan kembali ataupun kita laksanakan kembali demi kebersamaan guyub rukun agawe santoso. Mudah-mudahan, dan kami selaku panitia juga mohon maaf kepada seluruh yang hadir di sini yang tadi sudah kami sebut, yaitu dalam memberikan hidangan sarana maupun prasarananya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian,
mudah-mudahan dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan untuk itu saya tidak panjang lebar, mungkin gara acara ini bisa dilanjutkan. Dan mudah-mudahan ini hiburan kita bisa selamat mulai dari awal hingga akhir pertunjukan ini. Jadinya. Dan itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Selamat Diboyo yang selaku Ketua Panitia dan Ketua WGL yang sudah memberikan sambutannya kepada kita semuanya. Untuk sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Heri Din. Kepada Bapak Heri Din, waktu dan tempat kami aturkan. Dari dalam. Boleh. Ya, sambil menunggu bagi yang merasa menemukan kunci motor agar bisa diberikan kepada panitia atau kepada kru Stasiun Magelang. Tunggu kepada Pak Eri untuk memberikan sambutan. Tentu kami dari keluarga besar Stasiun Magelang juga mohon support dan bimbingannya karena kami terkumpul adalah dari anak-anak muda semuanya, dan kami diberikan tahu sedikit bahwa Stasiun Magelang adalah sebagai wadah untuk nguri-nguri budaya, juga menyampaikan aspirasinya, hobinya yang manakala di kampung, tentu di perantauan, agar tetap terhibur jiwanya, terhibur dirinya, sekaligus menjalankan tradisi budayanya, maka kami memberikan Stasiun Magelang. Monggo kepada Pak Eri atau tempat kami aturkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita senantiasa diberkati oleh Allah SWT. Biasa ucapkan selamat datang di Joglo Nusantara, Situ Pengasinan. Kami sebagai warga Magelang yang tinggal di Jabodetabek tentunya merasa sangat berbahagia dengan kehadiran saudara-saudara dari Magelang yang ada di perantauan. Kita senang kita masih bisa berguyup, bisa membangun jalinan silaturahim melalui pendekatan seni dan budaya ini sebagai sebuah ekspresi kebersamaan. Jadi ini sebagai sebuah bentuk ikatan, kemudian keguyuban yang selama ini terbangun. Kami memang merindukan hal-hal semacam ini. Mungkin kami yang sudah lama meninggalkan kampung gitu, tadi bernostalgia tuh saudara-saudara kita, oh udah lama nggak lihat. Jadi di samping kita juga berkumpul berguyup di sini, mudah-mudahan ini juga bagian dari ajang silaturahim sebagai warga Magelang yang ada di perantauan untuk menyapa kepada lingkungan di mana kita tinggal. Jadi kita juga bisa menunjukkan bagaimana seni budaya kita dalam rangka persahabatan. Jadi kita juga bisa menghibur saudara-saudara yang ada di sekitar sini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan terus kita bisa berjalin. Monggo kalau suatu saat juga mau dipakai tempat ini, kami dengan senang hati supaya kita terus bisa menjalin kebersamaan. Terima kasih, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Heri Hoedin selaku Soibul Bait yang sudah memberikan rekomendasi tempat ini, sehingga kami keluarga besar Stasiun Magelang, juga keluarga besar Pabrik Magelang, juga seluruh warga dari Magelang bisa hadir dalam rangka merayakan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-70 ini. Maka kami mewakili keluarga besar dari Stasiun Magelang mengucapkan terima kasih atas support dan bimbingannya, juga atas supportnya sehingga kita bisa hadir di tempat ini. Maka kepada Mas Bebek untuk mempersiapkan, dan ada permintaan dari panitia ya, kita akan foto bersama dulu. Jadi disiapkan dulu, disiapkan nanti foto bersama. Wih, masih bro. Ya, kepada seluruh panitia agar masuk ke lapangan, kita akan foto bersama, karena nanti kalau setelah selesai biasanya sudah pada
bubar sudah pada capek sehingga hari masih fresh, maka kepada seluruh panitia untuk maju ke depan, nanti kesenian obrolnya bisa menyesuaikan tempatnya sehingga kita bisa foto bersama ya, foto obrolnya ya. Ya, kepada komandan yang pertama untuk mengatur anak buahnya agar foto bersama diatur mungkin. Ayo semuanya yang hadir orang Magelang ikut foto bersama semuanya. Bapak, Ibu, monggo foto bersama. Ya. Ini Mbak pengen foto dong. Adep sini ya. Agak ke belakang Mas. Balik kanan Mas, balik kanan. Balik kanan. Oke, semua kembali ke barisan ya. Oke, semua kembali ke barisan. Agak maju satu langkah Mas. Maju satu langkah. Semua, siap gerak. Hadap, gerak. Bahagia kita putra Islam, putra yang tunduk pada Tuhan, tukar sembahnya pada siapa lah, untuk ingat pada Tuhan. Yeah.
para kanca sinaseswara Thank you.
Sampai jumpa.
Demikian penampilan kami yang pertama yaitu Kobra Siswa, yang nanti kami akan menampilkan beberapa kesenian khas dari Magelang yaitu topeng ireng, hewan-hewan dan gedruk juga jandilan. Maka kami sangat mengapresiasi kehadiran para tamu yang sudah hadir ya, dari keluarga besar Magelang semuanya, ada keluarga besar CEP, ada Armada, ada Fotma, ada Ikarisma, ada BFGL, yang mana semuanya adalah keluarga Magelang. Kami atas nama keluarga besar Sinasdol Magelang mengucapkan terima kasih atas support dan dukungannya sehingga kehadiran kami bisa berkumpul. Anda semua adalah rangka memperingati negara kita, negara yang kita cintai yaitu Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-74. Demikian, terima kasih.